Selamat datang di saluran kami. Hari ini kita akan memasuki dunia yang penuh warna dari monyet howler. Dari hutan-hutan Amerika Tengah hingga belantara Amazon, mari kita jelajahi kehidupan dan keunikan makhluk ini yang menggetarkan hati. Saksikanlah kecerdasan, keanggunan, dan kehidupan sosial yang luar biasa dari monyet howler dalam episode kali ini. Mari kita mulai petualangan kita. Dikenal karena seruannya yang keras, 15 spesies monyet howler hidup di hutan Amerika Selatan dan Tengah. Monyet howler adalah salah satu hewan darat yang paling berisik, tidak hanya di hutan hujan, tapi di seluruh dunia. Monyet howler terkadang juga dipelihara sebagai hewan peliharaan. Tinggi monyet howler berkisar antara 2 hingga 3 kaki. Mereka memiliki ekor yang sangat panjang, yang bisa sepanjang dan bahkan lebih panjang dari tinggi badan mereka. Ekornya bersifat prehensile, yang artinya mampu mencengkeram. Mereka digunakan untuk berpegangan pada dahan dan juga untuk meraih makanan yang letaknya terlalu jauh. Laki-laki lebih tinggi dan lebih berat daripada perempuan. Spesies monyet howler memiliki warna yang bervariasi, bisa berwarna hitam atau berbagai corak koklat dan oranye. Monyet howler hidup dalam kelompok yang terdiri dari 10 hingga 20 monyet. Selalu ada lebih banyak monyet betina daripada monyet jantan dalam satu kelompok. Hidup berkelompok memungkinkan monyet untuk melindungi tempat mencari makan dan menjaga anak-anaknya. Monyet howler bersifat diurnal, artinya mereka aktif di siang hari dan tidur di malam hari. Monyet howler betina dapat melahirkan satu bayi dalam setahun. Saat bayi lahir, warnanya coklat keemasan muda, sehingga bisa bersembunyi di bulu induknya. Jika bayinya perempuan, bulunya akan berwarna coklat muda. Berapa lama monyet howler hidup? Monyet howler dapat hidup hingga usia sekitar 15 hingga 20 tahun. Monyet howler sebagian besar adalah vegetarian. Makanan mereka terdiri dari daun, buah, bunga, dan kacang-kacangan. Mereka juga akan memakan telur dari sarang burung. Monyet howler mendapatkan semua cairan yang mereka butuhkan dari buah-buahan dan tumbuhan yang mereka makan. Pemangsa monyet howler. Monyet howler adalah hewan yang relatif besar dan menghabiskan sebagian besar waktunya di pepohonan. Artinya, selain serangan sesekali dari elang harpy, mereka tidak memiliki banyak predator. Kami harap Anda menikmati belajar tentang monyet howler. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya di bagian komentar di bawah.